Dia teman istriku. Sudah seminggu dia tinggal di rumahku. Katanya sedang geger sama suaminya, sampai di suatu malam. Aku benar-benar merasa pening tingkat dewa. Saat itu, aku lagi pinguin banget. Yang jadi masalah, istriku dalam keadaan datang tamu atau bulan. Aku nekat masuk ke dalam kamar di mana teman istriku tidur. Aku sudah gelap mata. Sudah gak bisa berpikir apa dampaknya jika teman istriku teriak. Tapi ternyata, semua berlangsung di luar dugaan. Awalnya teman istriku memang menolak dan bilang, "Bagaimana kalau Putri tahu?" Pertanyaan yang secara langsung memberiku peluang. Berarti kalau istriku gak tahu, dia pasti mau. Dan benar sekali, tangannya yang semula memegang erat, jadi melemah. Dan pada akhirnya, Meli jatuh juga ke peyukanku. Itu baru permulaan, karena selanjutnya, bahkan dalam semalam aku melakukan secara bergantian, tapi istriku dulu baru Meli. Mau tahu cerita lengkapnya? Simak sampai habis di video ini, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Meli Nur Cahyati. Melihat dia aku jadi suka ingat penyanyi dangdut dari Blitar yang buah nol. Siapin Misa, tapi Meli lebih muda. Karena teman kuliah istriku, karena begitu dekat dengan istriku, Putri. Aku juga ikut akrab, aku juga kenal suaminya. Dan kami, saat ini pun, sama-sama baru punya anak satu, serta sama-sama baru kelas 2 SMP. Dulu waktu menikah, juga hampir bersamaan. Memang jarang ada teman kuliah, tapi keakrabannya masih terjaga. Padahal, sudah melewati masa 15 tahun lebih, hingga pertemanan itu seperti sudah jadi keluarga. Namun benar saja kata orang, gak ada yang sempurna di dunia. Gak ada hubungan dekat tanpa cacat. Dan yang pasti, seperti apapun kita selalu hati-hati dalam melangkah. Suatu saat ada saja duri yang menancap di kaki kita. Aku dan Meli sama-sama gak kuat, sudah menodai sebuah persahabatan. Telah menzolimi istriku, sama sekali gak berpikir. Betapa hancurnya hati istriku, jika dia tahu. Suatu hari Meli bertandang ke rumahku, dia sendiri, ini gak seperti biasanya. Sebelumnya, setiap main ke rumah, selalu bersama suaminya dan anaknya. Sudah begitu, aku melihat ada yang beda di wajahnya. Wajah orang yang sedang punya beban. Tapi aku diam, aku yakin pasti akan cerita sama istriku, dan sampai juga ke aku. Benar saja, istriku cerita, suami Meli mendua. Tapi fatalnya, sudah ketahuan malah merasa gak salah, dan main tangan. Sebenarnya Meli sudah ke rumah orang tuanya, tapi cuma sehari. Meli tetap gak mau utuhnya tahu masalah rumah tangganya. Akhirnya, untuk sementara memutuskan numpang di rumahku. Dia teman lama dan teman akrabnya istri, mana mungkin aku melarangnya. Lagian istriku punya usaha laundry di rumah, Meli bisa bantu. Malah, dia bersedia jadi karyawan, maklum. Selama ini hidup Meli hanya bergantung pada suami saja alias ibu rumah tangga saja. Sedangkan aku sendiri kerja sebagai satpam di sebuah bank swasta. Jujur saja, sejak Meli tinggal di rumah, aku gak bisa tenang, bukan merasa terbebani. Tapi aku suka merasa hanyut oleh kecantikan Meli. Istriku memang cantik, tapi kecantikan orang lain lebih menggiurkan. Suka bikin gagal fokus, dari situlah, aku selalu menghindari momen duduk bertiga di rumah. Bukannya apa-apa, hanya khawatir saja, kalau istriku terlalu jeli melihat sikap anehku pada Meli. Apalagi selama ini istriku sangat percaya padaku. Dia bahkan gak punya dugaan kalau aku mau melahap temannya sendiri. Dan aku juga gak mau merusak kepercayaan itu, tapi yang namanya manusia biasa, selalu saja melakukan kesalahan. Kesalahan yang disengaja, istriku gak akan percaya jika aku menyukai Meli, meski temannya itu sangat cantik. Tapi aku gak mampu menghadapi sebuah keadaan yang aku anggap sangat darurat, hingga keyakinan istriku itu gak berlaku bagiku. Suatu kali, aku benar-benar menginginkan hubungan, tapi aku kecewa ketika melihat istriku membeli bungkusan itu. "Kamu," kataku ingin menebak, "iya, lagi datang tamunya," sahut istriku sembari prengisan. "Waduh,
seruku sambil menepuk jidat. Kecewaku dobel, padahal sudah seminggu gak melakukan. Sejak ada Meli di rumah, istriku sering ngobrol sampai larut. Dan ketika keinginanku sudah sampai di ubun-ubun, Putri malah lagi palang merah. Aku lemuas, gak berdaya, waseng tenang. Dikala keinginanku sudah sampai puncak, aku keluar kamar. Saat itu, malam hari, anganku tertuju sama Meli, ada keinginan untuk mengajaknya pertunjukan. Ini terdengar konyol dan terkesan tidak waras. Memang, tapi itu yang ada di otakku waktu itu. Meli pasti sudah lama gak melakukan sama suaminya. Mereka sedang konflik. Itu yang menguatkan dugaanku. Meli pasti sedang nahan keinginan juga. Dan biasanya, wanita sedang naik, tidak pandang bulu. Gak mau tahu, apakah aku ini suami dari sahabatnya atau orang lain. Maaf, itu hanya anggapan dari pribadiku saja. Tepat pukul 1 WIB, aku mengunci hammer dari luar. Untuk jaga-jaga, kalau Putri bangun. Selanjutnya dengan langkah hati-hati, aku melintas menuju kamar Meli. Keadaan yang sepi bikin injakan kaki di lantai jadi terdengar saja. Aku menjinjit saat melangkah. Jantungku berdetak kencang, kala membuka pintu kamar. Ternyata gak dikunci. Perlahan aku masuk dan perlahan pula menutup lagi, serta langsung menguncinya. Sejurus aku berdiri di balik pintu, memandang ke arah Meli, dur cantiknya. Dia sudah tidur pulas, sekilas aku merasa kasihan mengingat nasibnya. Mestinya dia tidur bersama anak dan suaminya di rumahnya sana. Aku masih berdiri, ada keraguan dan kekhawatiran yang bersemayam di dada. Bagaimana kalau dia melakukan reaksi yang gak sesuai harapanku? Teriak, misalnya. Aku sudah gak bisa berpikir sejauh itu. Keinginan untuk itu kian menghentak-hentak kuat. Usai menenangkan diri, aku melangkah menghampirinya, sudah berdiri di sisi ranjang. Aku akan membangunkannya. Mel, Meli, kataku sambil mengguncang-guncangkan kakinya. Mas Diko, serunya, dan seketika menutup mulutnya dengan tangan, kala aku memberi isyarat untuk tenang, dengan menutup mulut dengan telunjuk. Dia bangkit duduk dan masih menunjukkan sikap kaget, dengan sesekali melihat ke pintu. Khawatir kalau Putri datang, Mas Diko mau ngapain? Tanyanya. Aku suka kamu, Mel. Ucapan itu spontan keluar dari mulutku, sebelumnya juga aku gak berpikir ke situ. Tapi aku ini temannya Putri, maaf, ucapnya. Teman yang sudah bikin aku kedanan, sahutku. Tapi, Meli gak melanjutkan ucapannya, tanganku sudah menggenggam jemarinya. Dia kaget, tapi hanya diam, tertunduk, bagiku itu lampu hijau. Makasih sudah mau menampung aku di sini ya mas. Dan jujur selama di sini, aku gak berani menatapmu, karena takut terpikat. Ucapan Meli seketika bikin aku terpengaruh. Untuk beberapa saat lamanya, aku menatapnya penuh, setengah gak percaya diri. Jadi aku gak melanjutkan kalimat, karena Meli sudah menyangguk duluan. Hingga selanjutnya, bak orang yang kehausan, aku melihat Meli adalah sebagai sebuah telaga yang airnya sangat jernih dan bening. Aku berpikir, jika aku bisa sama Meli artinya kewajiban Putri berkurang. Dan seperti sudah sama-sama sepakat. Gak menyia-nyiakan waktu, kami pun mulai. Di pertengahan aku berhenti dan menarik tangannya, mau kemana? Tanyanya. Seperti kecewa karena aku stop mendadak. Kita pindah ke lantai saja, jawabku, kurasa spring bednya sudah terlalu tua. Menimbulkan suara, lebih leluasa di bawah, Meli paham, dan mengikuti apa yang aku mau. Selaksa gelombang yang berdebur, kami membau. Bergulungan deras menghempas, ada yang terbakar. Kami menduh susah lincah seperti rusa yang menyulam rasa. Terus berlari tak mau terputus, terus memacu, dan terhempas seperti kapas. Aku gak tahu perasaan seperti apa yang ada di hati Meli. Apakah merasa bersalah, atau merasa bahagia, atau mungkin dua-duanya. Tapi yang pasti, di pagi hari, aku merasa bahagia. Bahagia yang tak terkira, kala di meja makan, melihat dua wanita yang notabene sahabat akrab yang sudah aku jelajahi semua. Dan gak nyangka,
ternyata Miley berani melanjutkan hubungan. Hingga di malam-malam berikutnya, aku selalu berkunjung ke kamarnya. Bahkan ketika Putri sudah bersih, aku harus mengantri keduanya. Han, ternyata anak juga, jika punya istri dua. Berbagi cinta tanpa ada kebencian dan sakit hati. Tapi aku kecewa, ketika Meli pamit pulang, dia gak menjelaskan apa yang sudah mendapat. Kesadaran, jika hubungan kami sangatlah membahayakan. Atau mungkin dia sudah bisa memaafkan suaminya. Atau bisa jadi, sakit hatinya sudah sembuh, karena dia sendiri telah bermain di belakang suaminya. Tapi apapun alasannya, yang jadi korban tetap Putri. Istriku, andai akhirnya hubunganku sama Meli ketahuan, akan seperti apa keadaan hatinya. Orang yang dipercaya, dianggap bisa memberi kebahagiaan, justru malah merusak kebahagiaan. Aku sadar aku salah, tapi gak mungkin berani minta maaf. Biarlah ini hilang dengan sendirinya, yang penting aku bertobat dan gak mengulangi lagi. Maafkanlah aku, istriku. Tamat, semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa subscribe.